Halo guys, kembali lagi dengan saya Deus Belmont di Classic Gaming Channel saya. Dan kali ini saya akan memainkan permainan klasik lagi ya, seperti biasa. Permainan ini adalah Tomb Raider yang rilis pada tahun 2003, setahun sebelum Resident Evil 4. Jadi era-era awal PlayStation 2 ya, sekitar 2003-2004 ya, itu era-era masih awal banget game-game PS2. So kita langsung aja pilih new game dan kita lihat intronya. Nah ini gue harus mengingat ceritanya. Ini kita menggerakkan memori ini. Ceritanya Lara Croft ini lagi I'm tracking five obscura paintings for a client called Eckhart, but he's a psychopath. Why should I care? Because I'm being stalked. People are dying out there. Handle it, Werner. Lara, please. Look, go and see this woman, Carvier. She can help. I'm going. Eat it, Werner. You walked away and left me. Get out! Parisian Black Street ya, di belakang jalan. This looks like a safe area. But I need to. Di sini ada gubuk ya. Sini. To move around, use the cursor keys. Move around, okay. Itu ada gubuk ya. Kita nggak boleh ke situ, nanti mati. Jadi ini ada coklat. Ya, nemu coklat di jalan. Hmm. Ini rada-rada gitu, ya. Stand next to it and press the up cursor. Dikit-dikit berhenti ngomong gitu. Ini agak ngeselin ya. To grab the balcony, ini walk to the edge. Kita jam pelan. Loncat. Yeah. Nah, itu kalau begini tuh kalau misalkan kita pencet L2 ditahan gitu. To jump. Bisa di ke atas. Kok enggak bisa? Now press the ngebug atau gimana itu? Nah ini itu ada. Itu caranya ke Solo gimana caranya? I see. Tiga. To climb the ladder, step. Dikit-dikit berhenti gitu. To get off, press the left cursor key. Okay, kita ke kiri. Maybe I can climb. Ada jendela gitu ya. Nggak bisa masuk. I'll have a look around. Dan kita mencuri di rumah orang.
Ini barang-barang bisa diambil ya. Ini ada. Oke. Duit, nah, mencuri duit dari orang. Mencuri. Lara Croft ya, ini sebenarnya grafiknya udah keren ya untuk game ketiga ya, cuma saya kameranya ini yang sangat disayangkan. Kameranya itu itu kan fixed kamera di sini. Ini gua agak bingung dengan caranya. Kalau misalkan gua dari atas. Ada duit. The jump. Alah, ngomong mulu selarang kok ini. Ambil duit. Gua tahu kayaknya. Ah ya. Now press up cursor and jump. Ah, nyampe. Atas naik, parah. Coba sambil pencet L2 gitu. Biar keren gitu ya. Walk up to the railings. Pistol, Lara, Lara Haji. Ini kontrolnya tuh agak-agak gimana gitu. Kalau kata gue begini sih. Kita kesini gitu ya. Berhasil kan? No, Lara, please no. Ngeselin ya. Nah, balik lagi. Capek-capek kita balik lagi gitu ya. Nyebelin banget kayak gitu. Loncat dong Lara. What the? Kontrolnya agak-agak pah nih ya, agak-agak ngeselin. And jump together. Press forward and jump together. Nega tadi udah ketahuan ya, caranya tuh begitu. Harusnya tadi gua loncat ke depan. Kadang-kadang kok kameranya tau-tau diem gitu kan, kaget kita. Oke. Yes, kita dapat Maggie Pack ya. Terus kita keluarnya gimana? Nabrak dia. Nyebelin. Oke, itu gugupnya ya, nggak bisa tenang. Santuy bro. Santuy bro. Lihat aja ya, gini aja ya, nggak usah banyak gaya gitu. Oke, langsung ke atas. Jadi luar ada suara kucing, sorry banget ya. Karena di sini tuh memang banyak kucing gitu. Mudah-mudahan nggak masuk sih suara kucingnya ya. Oke.
hold forward and jump together. An action in the middle of the air. Acrobat. Keren. Sekarang I can hop. Ini Tomb Raider yang banyak bolak-balik. Climb the drain pipe. Remember. To climb off the drain pipe at the top, press the up cursor along with the right or left cursor key, depending on the direction you want to go. Disini. Don't keep me hanging around. I need to reach the roof before I lose my grip. Now I've got my strength back. Made it. Nah, ini. Ini kayaknya videonya bakal panjang ya. Kita banyak bolak-balik ya, tahu itu bisa dibuka. Kita ambil. Di sini ada yang. There's a crowbar down. Ada crowbar katanya di situ. I need to shimmy to that. Ini tuh saya itu aku ya, buat I don't think I'm strong enough. Nah, kalau kita maksa nak manjat, ini jatuh. Ini balik lagi ke tempat tadi, kan kita dapat crowbar ya. Nanti naik level ya. Jadi ini game Tomb Raider yang ada naik-naik level segala gitu. I feel strong nanti. I feel stronger. Oke. Okay. Ini ya. Kita dapat apa? Dapat pistol. Balik lagi karena ada yang bisa diambil. Lumayan kan? Peluru gitu ya. Mudah-mudahan gua tadi nggak hilang dari layar ya. Karena terlalu fokus main game gitu ya. Press forward and jump to get. Nah, berhasil. Kita masuk nih ke rumah orang gitu, bongkar lemari orang gitu. Pintar Lara ya. Lemari orang dibongkar. Oke, sekarang kita dapat kalung ya, mencuri Lara ya. Nakal nih Lara Croftnya. Nyolong di rumah orang. Kalau di zombie outbreak ya ngambil dulu. Kayaknya tapi ini apartemen-apartemen yang sudah tidak ada yang pemiliknya ini. And jump together. Okay. Keren banget ini ya. Oh. Eh, manjat lagi. Ke
turun aja dulu ya, daripada nanti celaka gitu. Jalan ke samping, loncat. Oke, berhasil ya. Lari aja, jangan jalan pelan-pelan. Nah di sini jalan pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Biar hati senang, usah. Turun dulu. Kita naiknya dari sini, biar nyampe bis keburu gitu. Biar nggak pas-pasan banget gitu ya. Biar nggak pas kedip-kedipnya. Tegang banget. Tidak atau padahal nggak. Nah ini harus. Ini sorry nih kalau gua main tuh ekspresinya tuh agak kurang gitu karena fokus gua tuh ke game gitu. Jadi gak lebay kayak YouTuber tuh YouTuber lain gitu. Ini tuh move quiet nih. Ini harus apa? Sneaky peeky ya kayak snake. To hug the wall whilst moving in stealth. Kayak ini kayak Metal Gear ya. Tomb Raider lah rasa Metal Gear gitu. Teret. What a dream. Great. There's the key. Ini kita masih di Parisian Dark Alley ya. Back Alley. Nggak bisa dikebuk gitu kan. Ada buk. Gua kebuk lu. Itu adalah perkenalan stealth movement ya. Karena sebenarnya tadi digebuk doang, tapi bisa menghilang gitu. Ajaib ya. Menghilang gadgetnya. Sekarang kita pakai kuncinya di sini. Nah, kita harus turun. Kalau masa cerita nih, jadi ini penghujung dari episode 1 ya. Di sek 1 ini udah selesai kayaknya. Dari akhir dari stage 1 kali ini kita masuk ke derelict apartemen yaitu stage 2 nya. Jadi ini adalah akhir dari video saya. Thanks banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk pencet like nya jika kalian suka videonya. Dan jika kalian belum subscribe channel saya, sekaranglah waktunya untuk subscribe channel saya. Thanks for watching dan sampai berjumpa lagi di stage kedua yaitu derelict apartemen. Di kesempatan berikutnya. Sampai berjumpa lagi, and see you again later. Bye-bye.